Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si tukang tambal ban. Oke, di video kali ini saya akan memasang ban dalam. Ini untuk Vario 125. Jadi ini akan dipasang ban dalam karena pelek mengalami pengkung ini, dan juga di bagian sini ini juga parah. Jadi ini mau dimasukin ban dalam. Jadi di sini saya akan memberikan cara atau tips, cara mudah, tidak perlu menggunakan kunci macam-macam, hanya dengan satu kunci, yaitu kunci palang atau kunci T14. Jadi yang akan dibongkar hanya ini, berarti hanya membongkar 1, 2, 3, 4 baut. Ini 4 baut, biasanya ada yang model 5 baut, ini 4 baut. Oke bro, kalian simak biar kalian paham. Jadi kita nggak perlu membongkar arm ini, kita nggak perlu bongkar. Oke, sekarang kita mulai bongkar dan kita masukkan bahan dalamnya. Simak biar kalian paham dan kalian tahu caranya, agar mempermudah kalian cara mengerjakannya. Oke bro. Jadi ini hanya 4 baut yang kita lepas ya bro. Jadi kita nggak melepas kunci arm di bagian bawah sana, hanya 4 baut ini. Sekarang kita masukkan ban dalamnya. Oke bro. Jadi ini melalui knalpot, bagian knalpot di sini. Jadi sebagian sudah masuk, sekarang tinggal masuknya lewat sini bro, nggak kelihatan ya bro, pokoknya lewat sini kita masukkan. Di bagian sini kita kasih sabun untuk memberlicin agar mudah masuk. Kameranya kayak perakan loh bro, angel. Taruh sini ya bro. Jadi tinggal digeser-geser. Ini udah masuk bro. Jadi ini udah masuk. Tuh. Ini tinggal masukkan ke sana. Ya, cukup mudah bukan untuk cara pemasukannya. Jadi kita nggak perlu
melepaskan baut baut arm ini. Kita hanya melepaskan 4 baut ini. Oke, bro. Saya kira itu cukup mudah, bisa kalian praktekkan untuk para teman-teman subscriber untuk mempercepat pekerjaan kalian. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat kalian. Nah, ini akan saya pasang. Oke, bro. Terima kasih. Bye.